Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya di BBI Marburso lagi. Saya mau nunjukin kualitas-kualitas hidupan yang ada di sini. Ini maaf pakai celana pendek karena dekat rumah. BBI ini ada di Marburso Kudus, teman-teman. Nah, ini kualitas hidup-hidupannya nanti saya mau tunjukin ya. Kita sampai di kolam indukan, teman-teman. Ini kolam indukan yang biasanya di breeding di BBI ini. Ini kebanyakan impor, cuman beberapa ada yang lokal. Nanti coba kita lihat satu persatu ya. Ini yang terbesar ada Kohaku, yang itu tuh, yang ke sana. Nah, Kohaku, ada Showa, ada Kohaku Ginrin. Ini ada Susui. Ada Susui yang di sana. Ini ukuran dari 50 sampai mungkin itu 85-an ya, Kohaku paling besar itu. Mungkin bisa sampai 90 malah. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ekor. Ini yang impor ada 7, teman-teman, yang lokal ada 2. Sudah dipakan ini, teman-teman. Ini udah dikasih makan, makanya nggak mau mendekat, berkenyang nih. Di sini kolam yang seperti ini 6 kali 4 meter. Ini yang kolamnya aja, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kolam seperti ini. Dan ini khusus buat indukan. Kemudian nanti anak-anaknya ada kayak gini nih. Nah, ini yang anak-anaknya dari sini. Nah, ini contoh-contoh anak-anaknya, ini istimewa, teman-teman. Ada itu di Ucuri, ada Showa, ada Siro, ada Sincan, ada Hatori juga ada. Nah, untuk hari ini video. Sekian dulu videonya, cukup singkat, cuma mau nunjukin aja kualitas hidupan di sini. Kan kalau kebayang, teman-teman, nanti anak-anaknya nanti seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan di share, silahkan di komen, di like, atau di subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.